Kebakaran hutan dan lahan bukanlah perkara yang baru yang terjadi di Provinsi Jambi. Dan Rem 042 Garda Putih Kolonel Infantri Revizal begitu meradang asas perkara tersebut. Dan Rem memerintahkan prajuritnya kalau nengok pelaku kasus tersebut sedang melakukan kasusnya agar langsung be ditembakin pelaku. Bahkan dan Rem pun nyatakan siap nembak dewek. Sejauh ini kalau ada pelaku yang ditembak, pasalnya belum berhasil melakukan tangkap tangan. Di tempat juga, Pak. Mereka yang melakukan pembakaran, saya tembak. Benar saya tembak. Ya, karena kita malu gitu. Kenapa? Sudah diingatkan bertubi-tubi lah istilahnya. Jadi warga negara masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mengikuti aturan. Ketika dia tidak mengikuti aturan, apakah itu masyarakat yang baik? Itu aja. Sejauh 2018 ini sudah ada yang ditembak, Pak? Sementara belum ada. Belum. Karena pada dasarnya mereka itu melakukan pembakaran, habis itu lari. Belum ada cara yang ketemu di lapangan. Belum ada yang ketemu lapangan lagi membakar itu, belum ada. Karhutla di Provinsi Jambi lah menjadi problema di kala cuaca panas. Bukan be karena tidak sengaja orang memicu perkara tersebut, tapi ada juga terjadi karena kesengajaan. Baik dari perorangan maupun oknum pihak koperasi alias sebagian pihak perusahaan perkebunan. Tujuan pembuatan perkara, pelaku bermaksud untuk membuka lahan. Sebab selain hemat biaya juga terkesan beraksi cepat. Baru-baru ini di tahun 2018, 2 hektar lahan di daerah Kampung Singkep, Kabupaten Tanjung, Jabung Timur, habis dilalap api. Belum diketahui siapakah yang membakar, polisi masih melakukan penyelidikan. Doli Maulana, Jambi TV.